Umi Ami, Umi Yusita, bersama Umi Titi, Umi Eca, Umi Rita. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi, kita akan belajar tentang sempoa tambah kurang 8 dan tambah kurang 9. Nah, untuk tambah kurang 8, kita lihat dulu soalnya. Kemudian kita pertama-tama kita akan kosongkan sempoa dengan menggunakan dua jari telunjuk dan jempol. Kosongkan sempoa. Soal nomor 1. 3, naikkan 3 ditambah 5, turunkan 5 dikurang 8. Buka 8. 8 adalah 5 dan 3 dibuka secara bersama-sama. Ya, hasilnya berapa? Ya, 0. Kita tuliskan 0 di soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, kita kosongkan sempoa terlebih dahulu. Kemudian 8, 5 dan 3 ditutup secara berbarengan. Ya, dikurang 2. Dikurang 5, naikkan 5. Hasilnya adalah 1. Ya, kita tuliskan 1 di soal nomor 2. Kemudian nomor 3 dan sampai nomor 10 kalian bisa kerjakan secara mandiri di rumah. Selanjutnya materi tambah kurang 9. Nah, ditambah kurang 9 ini sebelumnya kita akan kosongkan sempoa. Kemudian kita lihat soal nomor 1, yaitu 9. 9, 5 dan 4 ditutup secara bersama-sama. 9. Nah, ini namanya 9 ya, Nak. Kemudian dikurang 1. Kurang 1 turun 1, kemudian dikurang 2 turun 2. Hasilnya adalah berapa? Ya, 6. Kita tuliskan 6 di soal nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2, tapi sebelumnya kita kosongkan sempoa terlebih dahulu. Nah, lanjut soal nomor 2. 9, tutup 9, dikurang 3, turun 3, ditambah 2, naik 2. Hasilnya 8. Ya, kita tuliskan 8 di soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 10, kalian bisa kerjakan mandiri di rumah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengaplikasikannya dengan baik. Jika ada hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Ingat, kerjakan tugas di buku sempoa dengan menggunakan alat sempoa. Jangan lupa like, subscribe, and comment.